السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ الْمُجَاهِدِينَ الطَّاهِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي wahlul uqdata min lisani yafqahu amma ba'du hadrotal muhtaramin para masyayikh, para kiai alim ulama para habaib tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh takmir masjid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap panitia pengajian dalam rangka haul sesepuh warga masjid Karangkong Kerangkong Ngulakan Ngadimulyo Sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Ngadimulyo rahimakumullah. Beliwingko bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Ngadimulyo yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Tidak ada, silakan yang di depan untuk bisa duduk. Jangan menghalangi pandangan. Ingatlah, mereka datang, pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ini yang untuk manggil jin itu ya. <silence> Sekali lagi silakan duduk, baru saya mulai. Jangan minta saya untuk berdiri, Bu. Saya capek banget. Saya baru selesai syuting jam 6 untuk acara Ramadan. Nanti, pada akhirnya, berdiri. Kalau ibu-ibu lebih suka, saya duduk. Apa berdiri? Itulah perempuan di mana-mana suka yang berdiri, apalagi malam Jumat. Bapak-bapak enak, malam Jumat di rumah sama istri. Aku jauh sama istri. Goyai matamu, goyai gitu, aku. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini malam istimewa. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu malam hari ini tepat malam Jumat. baru di sini tamu VIP dionek-onek ke jamaah nah Bapak Ibu bukan sebuah kebetulan kita ditakdir oleh Allah bisa bertemu malam hari ini tepat di malam Jumat di tempat yang istimewa di masjid serambi berikut jalannya semuanya penuh mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini menjadi tanda semuanya mendapat tiket surganya Allah subhanahu wa ta'ala yeah. karena memang sebagaimana kita mafumi bersama salah satu malam yang spesial bagi kita warga ahlu sunnah adalah malam Jumat malam Jumat hampir bisa diidentikan dengan orang ahlu sunnah seperti kita karena begitu banyak keistimewaan yang terdapat pada hari Jumat sampai dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam tuannya hari dulu Mbah Maimun Zuber sebelum beliau berangkat haji untuk terakhir kalinya sebelum beliau berpulang ke hadapan Allah maka salah satu cita-cita yang saya miliki adalah saya ingin mencontoh Mbah Mun apa itu setiap tahun bisa berangkat haji saya doakan Bapak Ibu Ngadi Mulyo mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah mulut saya belum selesai sudah amin makanya dengerin dulu Kayaknya ibu yang di depan saya langsung nutup mulutnya begini. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Ya Allah gelang ya Allah. Beda yang di bawah dari tadi ngempit tangan. Saya pikir khusyuk, ternyata tidak. Khawatir gelang karetnya kelihatan. Belajar dari cerita Mbah Mun, saya doakan mudah-mudahan bapak ibu semuanya segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nah, ini baru bener, amin. Salah satu keistimewaan hari Jumat, apa saat Mbah Mun berangkat? Seolah-olah Mbah Mun itu sudah tahu bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah di musim haji itu. Saya punya banyak cerita para wali Allah yang sebelum meninggal sudah tahu di hari kapan dia akan meninggal. Mbah mau berangkat. Beliau nitip uang kepada salah satu anaknya. Beliau mengatakan, "Kalau nanti uang kalau nanti saya pulang, kembalikan uangnya kepada saya. Kalau saya tidak pulang, tolong uangnya dibagi kepada saudara-saudara." Beliau mengatakan Kalau saya mati hari Jumat Berarti saya wali Kalau saya mati hari Selasa Berarti saya ulama Dan Bapak Ibu Salah satu hari yang paling dicintai oleh Mbah Mon Itu hari Selasa Karena menurut Mbah Mon, banyak Ulama-ulama hebat Itu meninggal pada hari Selasa saya semakin meyakini ketika Nabi Muhammad mengatakan Anasu ya mutuna alama asu wayubasuna alamamatu manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati artinya apa kalau anda biasa jualan di tempat pengajian bisa jadi matinya dalam keadaan jualan Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Itulah alasan kenapa kita dituntut melakukan kebaikan-kebaikan supaya bisa dimatikan dalam keadaan baik. Coba kita lihat, saya minta sama Allah, malam Jumat yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana Mbah Maimun Zubair. Amin. Yang pertama. Mbah Mun itu mencintai hari Selasa dan ternyata Allah takdirkan Mbah Mun meninggal pada hari Selasa yang kedua Mbah Mun itu setiap musim haji berangkat haji bahkan kilawakola disebutkan Mbah Mun itu haji lebih dari 50 kali Pak. dan anda tahu Mbah Mun meninggal dalam keadaan Berhaji sebagaimana kebiasaan beliau setiap tahun. Maka, ibu-ibu hati-hati. Kalau ibu-ibu sukanya bentak-bentak suaminya, bisa jadi matinya pas bentak-bentak suaminya. Kok biasanya mendelik sama suaminya? Besok matinya. langsung jadi judul sinetron Indosiar. Mati pas mendelik sama suaminya. Ah. Itulah alasan kenapa saya itu walaupun capek badannya enggak enak tetap berangkat ngaji. Karena saya berharap sama Allah saya dimatikan dalam keadaan pengajian. Ya. Karena paman ilmi, hatta Kalau mati dalam keadaan mencari ilmu, matinya fi sabilillah. Alangkah indahnya malam Jumat, malaikat Israel datang. Ush. Mati dalam keadaan pengajian, langsung diumumkan di masjid apa namanya ini pak? Al Mubarak. Telah meninggal dunia dengan tenang, Ketua Panitia Pengajian. Siapakah ketuanya? Oh bapak, maaf, maaf ya pak ya. Dudo, ya. malam Jumat Dudo. Pak siapa namanya? Haji Maskur. Haji Mashkur Makanya beliau jadi ketua panitia Karena orang yang paling bersyukur Maka namanya Mashkur Kan kita nggak pernah tahu Pak Mashkur umurnya berapa Pak Haji Umurnya berapa 64 Sudah lebih setahun dari kanjeng Nabi Iya kan Udah bonus setahun Insya Allah sebentar lagi bonus menjadi 65 tahun maksudnya tapi anda santai saja Haji Maskur umurnya 64 tahun Gus Miftah 41 tahun mati itu syaratnya tidak harus tua maka walaupun Haji Maskur lebih tua dibandingkan Gus Miftah bisa jadi yang mati Pak Maskur dulu Saya mah soal mati saya gampang. Pak Maskur dulu saya terakhir boleh. Saya terakhir Pak Maskur duluan mangga. Mbah Mun kebiasaannya haji meninggalnya dalam keadaan haji. Kemudian yang berikutnya. Mbah mengidolakan Siti Khadijah. Setiap kali beliau sholawatan minta disenandungkan sa'duna fid dunya bil -ukhra. dan anda tahu Mbah Maimun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah yang tidak semua orang ulama di dunia bisa tapi Mbah Mun bisa di pemakaman Maklah makanya kalau orang sini berangkat haji atau umroh silakan sempatkan untuk ziarah kepada orang yang mulia ini beliau mengidolakan Siti Khadijah Allah takdirkan dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khotijah nah orang Indonesia sekarang mohon maaf sedang kedanan Blackpink kalau anda mengidolakan Blackpink bisa jadi besok anda dimakamkan bareng Black Ruko <Suluh> <Suluh> Pak sekarang kenapa yang di sana soalnya nggak denger Dengar, nggak yang di sana ya? Maklum, soundnya pas-pasan. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak, ada wujudnya. Cewek dimodali banyak, diambil temannya. Yeah. Siapa yang ngambil? Pak Maskur? Yusarul mar'uma aman ahabba Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Kenapa Mbah Mun dimakamkan di Maklah Karena di situ ada makam Siti Khadijah. Beliau mencintai Siti Khadijah. Allah berkenan di pemakaman saja bersama orang yang diidolakannya. Orang Indonesia itu aneh yang diidolakan artis K-pop Korea. Akhirnya apa? Mbak-mbak ngadi penampilannya meniru artis Korea. Ya kalau cewek Korea kayak Blackpink pakai you can see pantas badannya mulus. Lah cewek pasuruan. Kakinya belang-belang. nggak -belang. meletek-meletek. Ya, kalau Anda mengidolakan Bahasa Mas Ari, indah betul. Besok kita di Padang Masar, kumpul Bahasa Mas Ari. Amin. Makanya, beliaunya rajin pakai jaket NU NO. Yang pakai jaket NU NO saya doakan masuk surga. Jaketnya enggak enak, temen. Dikatakan al arwah junudum mujanada. Saya itu meyakini orang itu kalau baik pasti ketemunya dengan orang baik. Karena dulu arwah sebelum diciptakan jasad disebar arwah yang baik ya dengan yang baik. Begitu kumpul di dunia orang baik pasti kesenangnya ya kumpul bareng orang baik. Maka malam hari ini acaranya baik. Anda mau datang di tempat yang baik berarti anda termasuk orang baik amin ciri-cirinya sederhana kok kok kamu malam hari ini hatinya nyaman rasanya mutmainnah berarti kamu adalah orang yang baik kenapa? karena majelis malam hari ini isinya apa? satu kiraatul quran gak mungkin pengajian gak ada kiraatul quran betul bu? isinya apa? solawatan isinya apa? tahlilan wong oh, acaranya jelas haul sesepuh warga pasti ada tahlilan isinya apa di situ ada al dini nasihat nasihat agama di situ ada apa ada kiroatul Quran mungkin tadi siang dimulai dengan apa ziarotul kubur ini acaranya baik di tempat yang baik siapa yang mau datang pasti orang baik maka saya doakan semua yang datang, termasuk orang yang baik. Amin, minimal kayak ibu di depan saya, baik gelangnya langsung ditutupi. Kamu bawa fotonya siapa? Ada kok ganteng amat. Coba kalau ngomong idola ya. Saya itu beberapa waktu yang lalu HP saya malam-malam pulang kaget Ada WA saya dikirimi foto Saya nggak tahu nomor siapa karena nomor baru Ternyata begitu saya buka Ada cewek seksi Di atas dadanya ditato Ghost Miftah Saya kaget ya Saya bilang Untung saya lihatnya pas pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan begitu saya buka ada WA baru Gus izin boleh video call sebentar enggak ini siapa saya pengusaha klub malam di Kalimantan Selatan ini foto yang dikirim siapa ini purl di tempat kerja kami Gus itu siapa seorang purl yang mengidolakan Gus Miftah sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah Akhirnya video call saya angkat seorang pengusaha bapak-bapak. Gus izin ini ada mbak-mbak Porel lagi ngumpul. Sedang melihat Youtubenya Gus Miftah. Porel nunggu tamu. Lihat Youtubenya Gus Miftah. Akhirnya apa yang terjadi? Video call. Saya tanya. Dok kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Tapi kan gak harus seperti itu. Pokoknya saya mengidolakan. Saya pengen tato lagi di daerah sini gambarnya Gus Miftah. Cie, jangan dok jangan saya bilang. Kenapa kamu seperti itu? Dulu Gus Miftah pernah pengajian di Jogja, saya ikut di klub malam. Apa isi pengajiannya? Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin Gus, kita tidak bisa bersama di dunia, tapi bisa bersama besok di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Mbak, tatumu bagus, tapi salahnya satu. Salahnya bagus Harusnya turun sedikit. Saya nah, Mengidolakan boleh, tapi gak usah berlebih-lebihan. Dulu, kalau Mbah Langitan, Mbah Fakih, itu beliau mengatakan begini, apa hukumnya masang gambar di rumah kita? Karena ada satu hadis yang bunyinya rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat kalau ada gambarnya. Lah ternyata beliau jawabannya begini. Boleh masang gambar atau foto orang yang kita cintai, yang kita idolakan dalam rangka apa? Mengikuti kebaikan-kebaikan orang yang kita idolakan. Makanya pasang gambar ulama Habib Lutfi, Oh, dia punya gambar aku. Iya, iyalah kemayu nih. Ternyata dia nyaman bersama fotoku. Kamu baru meluk fotonya nyaman, apalagi meluk orangnya. Biar ada kebaikan-kebaikan. Lah kamu bu, mohon maaf. Rumah isinya bukan foto ulama. Tapi fotonya, fotonya siapa yang dipasang? Ya Allah, kalender bang. BCA, Mandiri, BRI, BNI. Kalau rumah kamu kamu pasang kalender, bang kelihatan utangmu banyak. Betul? Makanya kalau mengidolakan yang pintar, soalnya apa? Al arwah junudu mujannata, al mar umaman ahaba, yusarul mar umaman ahaba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita hari ini kumpul bersama-sama. Kenapa? Karena kita sama-sama cinta dengan kanjeng Nabi. Maka saya yakin, insya Allah. Gak, nggak dengar. Wong saya di sini saja gak begitu dengar, apalagi kamu. Mohon dimaklumi Bapak Ibu, kenapa soalnya jelek? Karena panitianya anggarannya pas-pasan. Ini aja, cuman pinjeman. Mana operatornya? Ini memang suaranya kecil banget dibandingkan masa yang datang, gak, gak sebanding. Cek, cek, kenapa? Hah, apa, Bu? Berdiri, suruh berdiri. di mana-mana kiai itu ngatur jamaah, baru di ngadimulyo. Jamaah ngatur kiai, kan? Danco. Gimana Bu, lebih ganteng fotonya apa aslinya? Salam ala Nabi Muhammad. Saya berdiri pede saja karena perut saya kecil. Kenapa kalau perutnya besar saya nggak pede? Karena ada penelitian rumah sakit di Yogyakarta. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Loh itu penelitian dari rumah sakit loh itu. Saya baca dan saya dikasih datanya. Walaupun tidak semuanya. Cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kalau maka Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya halah cangkeme. Sepil matamu sepil. Saya belum lama dari Pasuruan, Pak. Tepatnya di Tretes, Gangsono. Setelah pengajian, saya membagikan 480 mukena kepada mbak-mbak penghuni Gangsono. Itu ada yang, oh kamu juga minta dibagi. Apa kamu begengge? Ini Kan saya bagi khusus untuk begengge. Apa bu? Sarangnya Sekarang cewek itu begini bukan sarang bukan cinta bu, tapi cuan, cuan, cuan gitu. Salam Nabi Muhammad. Nah, inilah kenapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama didesain dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mengikuti acara-acara keagamaan. Sehingga apa? Yamutuna ala ma'asu. asu. Mati sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu di Lamongan itu ada kemubalif top namanya Kiai Imam Sairozi. Beliau meninggalnya ketika berangkat ad, peng, berangkat pengajian akikoh. Kenapa? Karena jadwalnya padat setiap hari pengajian. Meninggalnya pas berangkat pengajian. Saya punya kawan dari Jember yang jadi artis musik religi, Ainur Rofiq, yang kita kenal dengan nama Mas Opik. Ibunya seorang hafidotul Quran. Satu saat tanya sama saya, Gus, kalau saya biasa tartil Quran, apakah saya bisa mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya bilang, "Soh, bener, Bu, Benar Ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Anak-anak hadroh, kamu semangat nih! Saya besok masuk surga yang awal, anak-anak hadroh. Tapi ya, itu di surga saya. kelon sama bidadari, kamu hadroh, wantok. Lumayan nyawang kiai kelon. Anak-anak hadrat itu harus semangat. Mau kamu pecinta Nabi kok nggak semangat? Kalau kamu jomblo santai saja. Ingat jomblo itu free, free hatin. Kalau kamu bisa ditanya sama calon mertuamu, He mas, pekerjaan kamu apa? Kamu jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Makanya anak hadroh enggak usah pacaran. Ingat besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu bukan siapa pacarmu. Iya. Yeah. Makanya ibu-ibu tolong kalau punya anak gadis cantik nikahkan dengan anak-anak hadroh. Ya jelas. Hadroh saja dijaga apalagi anakmu. Iya. Yeah. lu kurang ngajar anak kurang bakal tarabeknya kurang bocah hadroh lah ngapa bu, mau ditabuhi tok, pegel nah nah dotul ulama didesain dengan begitu banyaknya kegiatan bulanan ada, mingguan ada coba dilihat pak betapa indahnya organisasi ini didesain untuk menjadikan kita Supaya cinta dengan amal-amal yang baik Malam Jumat kita kenal Yasinan Ada orang meninggal, tahlilan Ada bayi baru lahir, berokohan Ada peringatan memotong kambing, akikohan Pengen doa selamat, selamatan Pengen bagi-bagi sedekah nasi berkatan. Buka, belum yang bulanan. Rejepan ada Isra Mi'raj. Ruan bulan Saban ada Ruan. Coba. Bulan Sawal sawalan. Begitu indah organisasi ini didesain, tujuannya satu. Supaya setiap hari kita menemukan pengajian. Saya pernah ditanya begini, Kiai. Hush, kenapa kalau Kiai Kiai sepuh itu kalau membuat pengajian biasanya lapanan. Anda tahu selapan dino? Lapanan, lapanan itu 35 hari. Coba dilihat, ternyata hebatnya Kiai Jawa, Pak. Dalam kitab Wasiatul Mustafa ada hadis yang sangat indah. Idamado alal mar'i arbauna sobahan walam yujali sul ulama kosat buhu wajasaro alal kabair. Ketika seseorang melewati 40 hari, dia belum bermujalasa, belum duduk, belum ikut pengajian dengan para ulama. Kosat kolbuhu, maka hatinya akan menjadi keras. Wajah saru dan berpotensi melakukan dosa besar. Maka oleh Kiai Jawa disepakati, dibuat bikin pengajian 35 hari sekali, lapanan. Tujuannya apa? Sebelum 40 hari kamu sudah ketemu dengan Kiai. Dan kita beruntung Bu hidup di Pasuruan banyak wali. Salah satu wali yang terkenal namanya Mbah Hamid Pasuruan. Semua orang tahu beliau orang beliau mohon maaf maklum masyur orang yang sangat dikenal. Saya yakin tidak hanya dikenal di alam dunia tapi juga di alam langit. Amin. Artinya apa? kamu tinggal ziarah ke makamnya sambil matur ke Mbah Hamid. Mbah Hamid kulon derek panjenengan. Maka kalau besok kamu ikut Mbah Hamid, kamu mati anak hadroh. Gampang. Begitu kamu mati, ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Hei kamu anak hadroh, manroh buka. Kamu jawab, kamu nanya. Anak buah Mbah Hamid sih. Lho cerewet mau lungguh kon ngadeg, saiki ngadeg kon lungguh. Piye to ki? Hmm. Kok geting aku? Hmm. Bancernya duduk. Eh? Apa? Mayite duduk. Glundung. Mayite glundung, malaikate bengok to ganjil, to. Mancing-mancing bae cangkeme ya. iya buk meleset, mereka itu langsung bengok, cuaks. Orang-orang yang hatinya mencintai orang soleh, nggak akan takut ditanya munkar nakir. Bu, soan Mbah Hamid, kulon derek panjenengan. Selesai. Hatinya tak dengan orang-orang soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbu sholihina walastu la'ali an bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh tapi hatinya mencintai orang soleh supaya apa la an bihim syafa'ah karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh apakah orang soleh bisa menolong oh bisa apalagi walinya Allah saya kasih contoh ibu bapak kan tahu Gus Mifta itu dapat penghargaan dari Leprit. Salah satunya apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ratusan truk kiai bokongnya gambar saya. Sampai saya dikasih julukan Wali Bokong Truk. Tidak hanya truk, mobil, tangki sedot WC, ada gambar saya. Ini saya ingin menunjukkan bahwa kalimatnya Imam Syafi'i itu benar. Ada orang pedalaman Kalimantan Selatan, anaknya hamil tiga bulan setelah menikah, ngefans sama saya tiap malam nonton YouTube. Setiap kali tidur, ngelindur mengigau menyebut-nyebut nama Gus Miftah. Untung orang pedalaman Kalimantan. Sehingga orang enggak curiga. Coba kalau yang ngigo orang pasuruan, mungkin orang curiga, jangan-jangan yang menghamili Gus Miftah. Akhirnya apa? Anak perempuannya, Pak Yai, matur sama bapaknya, Pak, Mbok ke Jogja. Untuk apa, Nak? Ke tempatnya Gus Miftah minta video ucapan atas kehamilan saya. Anaknya nangis, bapaknya berangkat bermodal uang 500 ribu. Padahal pedalaman Kalimantan. Sampai Banjarmasin, mau nyebrang dari Banjarmasin ke Semarang, uangnya habis pak. Bingung, dari mana saya harus berangkat ke Jogja. Sesaat kemudian adat. Di Pasuruan hebat, pengajian malam Jumat horor. bukan masalah sponsor maklum sonnya pinjeman beberapa saat kemudian bapak ibu tahu ada truk lewat begitu dilihat bokongnya ada gambarnya Gus Miftah ada tulisannya presiden para pendosa saya itu dapat julukan presiden para pendosa dulu pengajian di Doli, Surabaya. Dapat julukan presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Maskur. Siapa sih yang gak punya dosa? Betul? Di situ ada quote di bawah foto saya. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Melihat ada truk gambarnya Gus Miftah dikejar pak. Sama bapaknya ini. Begitu dikejar ditanya. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja. Supir truknya tanya. Terus bagaimana pak? Saya kehabisan uang. Saya nggak bisa nyebrang, nggak bisa bayar kapal. Gantian orang ini bertanya. Sampean siapa kok ada gambarnya Gus Miftah? Saya orang yang mengidolakan Gus Miftah karena saya juga banyak dosa. Maka saya kasih kuat jangan pernah menghina pendosa. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja tapi nggak punya uang. Sudah Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Bapak naik truk saya, saya antar ke Jogja sowan Gus Miftah. Gambar truk memberikan syafaat. Padahal Miftah bukan orang baik, Miftah bukan orang soleh, Miftah hanya kiainya begenggek gangsono. Kemarin banjir. Kenapa Gang Sono banjir? Karena setiap baru juga sudah biasa banjir. Banjir apa? Cangkeme banjir lendir mataannya. Saya bukan orang baik, saya bukan orang soleh, saya tidak orang alim. Itu saja Allah tunjukkan kemahabesarannya. Bahwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i benar. sholihina minhum, la an ana Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang ini diantar oleh sopir truk sampai pondok saya. Wasilahnya apa? Yang memberikan syafaat bokong truk. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu memang bisa memberikan barokah seperti Mbah Hamid. Ahli maksiat kayak saya saja masih bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi orang yang kesusahan. Makanya ketika saya dibilang banyak orang Miftah itu nggak alim, saya itu sama sekali nggak sakit hati malah bahagia loh. Emang bener Miftah itu nggak alim, tapi mulutnya laku. Hari ini banyak orang alim malah cangkeme ora payu. Makanya saya itu orangnya slow banget. Karena saya punya prinsip, ahabun nas ilallahi angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa, Bu? Yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Kamu boleh punya gelang banyak tapi jangan sampai tidak bermanfaat untuk orang lain. Kamu boleh punya gelang banyak, tapi jangan sampai ada tetanggamu yang kelaparan. Betul? Wes lungguh di depan kiai, tungkak es lonjor. Ahabul ahabun nas ilallahi angfauhum linnas nafi'un li ghairi a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? orang yang bisa memberikan kebahagiaan atas orang muslim lainnya dan menghilangkan kesedihan dan keribetannya ini paling dicintai oleh Allah atau orang yang suka membayar utangnya orang lain, atau orang yang mau memberi makan kepada orang kelaparan. Masya Allah, Anda mau jadi yang mana? Orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Makanya begitu, jenengan ketemu saya bahagia. Saya hanya berharap sama Allah termasuk golongan orang yang ahabul a'mali ilallahi sururun tuthiluhu ala muslim taksifu anhu orang yang melihat saya senang berarti Allah senang melihat amal saya itu saja saya patokannya saya berdiri ibu-ibu senang wow cakepnya ya Allah begitu lihat samping kanannya maskur weh Mas, bagaimanapun gak akan nyambung antara sound pengajian dengan speaker masjid. Speaker masjid kamu pakai ini goblok. Ya kan gak akan nyambung, Pak. Ini pakai mixer besar, sementara sana pakai mixernya masjid. Mau digabung satu, ya gak bisa. Emangnya di atas ada orang? Uh, Tak pikir kuk monyet di atas. Coba saya ulangi menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Pilihannya satu, saya doakan semua yang hadir Jadikan pribadi-pribadi yang bermanfaat Amin Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Yang punya ilmu manfaat dengan ilmunya Amin Yang punya harta manfaat dengan hartanya Amin Yang punya tenaga manfaat dengan tenaganya Amin Makanya kalau pengajian Itu iwirannya cuma tiga yang punya harta mulang Yang punya ilmu mulang Yang punya harta nyumbang Yang punya tenaga rewang Jangan jadi yang nomor empat Sudah nggak mulang nggak nyumbang nggak rewang Cangkeme cerewet Wongnya ya teko Ya Biasanya jilbabnya coklat Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Salamualaikum Nabi Muhammad. Kalau kemudian kita tidak angfaum linah, minimal kita menjadi yang ahabul akmal mempunyai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah pilihannya apa bu? satu jadilah orang yang sururun tuthiluhu ala muslim memberikan kebahagiaan bagi orang islam yang lainnya sehingga apa? taksifu anhu orang kurbatan orang-orang itu bisa lepas dari segala kepenatan bisa lepas dari segala keruwatan, bisa lepas dari segala kesedihan jadilah orang yang membahagiakan orang lain betul? Makanya ibu-ibu orang lain saja dibahagiakan apalagi suamimu. Maka malam Jumat jangan pernah tolak suamimu. Tidak ada lagi orang-orang Adi -orang pulang pengajian susah karena gak dilayani sama istrinya. Akhirnya nyanyi lagunya Gus Miftah. Saben malam jemua, bojoku angel digugah. Saben malam jemua, pojoku angel dikukah aku rada dibagi terus aku budal patroli panjur matumbengi gugah ronda etan kali sapa sing gugah ronda maskur kita doakan Pak Maskur habis pengajian Insya Allah ada janda yang mau beliau nikahi Amin. Saya nanti kalau dikabari Gus Pak Maskur sudah menikah lagi, Insya Allah saya akan kirim ucapan video dan karangan bunga. Dundang maleh, lah nggak mungkin son saja nggak dibayar. Kalau Pak Maskur mau bulan madu di Jogja, saya bukakan kamar hotel. Saya siap menjadi panitia malam pertama. Gaya nih Maskur, yes. Padahal lato-lato niki sudah. Maafkan saya Pak Masgur. Jika perkataan saya benar. <tuk> Taksifu anhu kurbatan. Jangan jadi orang yang menyusahkan orang lain. Tapi membahagiakan orang lain. Otakdian hudainan. Orang atau menyelesaikan saudara muslimnya. Membayar hutang. Bantu sebisanya. Saya itu menghindari bu kalau soal hutang piutang karena saya punya banyak pengalaman jamaah datang ke pondok utang akhirnya nggak bisa mengembalikan akhirnya nggak jadi jamaah malu ketemu saya maka saya bilang orang utang itu wajahnya melas kalau disuruh bayar males ketika datang kepada orang yang mau menghutangi dianggap sebagai dewa sebagai malaikat penolong tapi begitu yang hutang ditagih lebih menakutkan daripada malaikat maut. Orang itu kalau mau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu. Kalau ditagih kayak lebih lebih kejam daripada malaikat Israel. Lagi ngamuk tarsok tarsok tarsok. Betul bu? Makanya kalau ada jamaah gitu datang ke pondok saya Gus utang, udah nggak usah utang. Kamu punya kebutuhan berapa saya bantu sebisanya Itu jauh lebih nyaman Karena kalau utang piutang Hak Bani Adam itu salah satu yang merusak persahabatan Yang merusak pergaulan Yang mengurusak jamaah Maka saya nggak mau Sudah saya bantu sebisanya Gus, bojoku meteng mau melahirkan nggak punya uang leoran orang duduk ya meteng barang Ya ngopo aku Aku ramelu urun Ya Allah. Ya selawatan dulu ya. Aku mau minum tapi berdiri. Baru di sini ada tegan punya tanduk. Subhanallah. Ini kalau main wayang saya sebagai dalang langsung ini naik langsung ngomong hi maskur. Enaknya sekir matamu. <laughs> ya selawatan yuk. Ini saya lihat banyak orang NU. NO. Ya selawatan. Oh ini Albanjari. Albanjari ini. Kamu siap siap dulu. Jangan ditabui dulu. Kamu jangan terlalu semangat. Amplopmu nggak jelas ya. <laughs> Mohon maaf ya mas ya. Kita berada di lokasi yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Oh ini sumbangan kelihatan wajahmu kayak kota infak ya. Coba dijawab yang keras. Bapak NU NO, Ibu Mus Tolong tampakkan tunjukkan kebahagiaanmu sebagai orang NU. NO. Semangat. Bapa lan Ibu Kakang Ansor Adeva Adevata saben malam mule tahlilan podho gawa rahmat badokan mbak iseng dibujuk <tuh> tahlilane saben malam mulai tahlilan bodong gawa salatullah salamullah ala baha <tuh> rasulillah <gray> rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatu allah ala yasin habibillah masak ke teman sing tabuan yang kedengar cuman satu deng deng Aduh, gue anteng gandeng kok nabuh ngomongin emang deng. Mohon maaf ya mas ya. Aduh, korban panitia miskin ya. Ada NU, NO, ada Muhammadiyah ada muslimat ada Aisyah ada Aisyah kabeh akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyat berkah amin kabeh akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyat berkah

Sial siir untuk ketua panitia <silence> Ngadi mulia ngundang Gus minta ketua Panitia Lumayan gagah Lumayan gagah Ono gajah mangan wingko najan gagah wong eduddo oh diganti <tik> ngadimulyo ngundang Gus Miftah Pak Maskur lumayan gagah lumayan gagah Ana gajah adus ning beli najan gagah manueh Salatullah salamullah ala qaha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah Supaya so, malam Jumat lebih berkah. Kayak ono sing HP. Bawa bisa nggak HP-nya semuanya dihidupkan? Yo, Jal, sing HP durip iki meriah yo. Yang menghidupkan flash HP kancane Gus Miftah. Yang tidak menghidupkan HP kancane Samsudin. Semuanya HP-nya diangkat. Uh, nendur kayak apa lampunya pateni apa lara so mati pateni lampu lampu matikan ya lampu matikan dia. ada copet kata copet uh luar biasa copet melu pengajian dengan ke tobat amin copet kamu tak kasih tahu yang kamu copet jangan dompetnya tapi hatinya kalau hatinya sudah tercopet jangankan dompetnya dompet lainnya pun pasti akan diberikannya ya langsung rondo gini nyoh copetnya goblok kok semuanya dia kan awas hati-hati sae dijaga ada masing-masing ya selalu ala nabi muhammad digoyangkan ke arah sana Ini, huh? salatul la salamu ala Tauhid Rasulillah, Rasulillah, salatul la salamu Allah ala Ya Sin salamullah ya sin bibillah <Susukai> oh, aja sira banget banget ngon mubung ning alam donya donya malaik jurupati lirak lirek marang sira malaika jurupati lirak lirek marang sira la ilaha illallah almalikul aqul mubin aqul mubin Muhammad Rasulullah Allah Sadikal Amin Muhammad Rasulullah Allah Sadikal Amin Gunung lire malaikat Arab jabut nyawasiro nyawasiro Goni njabut angen teni kang maha mulia. Goni njabut angen teni dawe kang maha mulia. Laila. Laila Allah. Al-malikul. Akul.

saniloro anak bujo rataundung sing ning kubur padha tangisan anak bujo rebutan warisan lailahaillallah almarhum Rasulullah sadaikul walil amin Muhammadur rasulullah sadaikul dil amin Salu ala nabi Muhammad rahimahullah Alhamdulillah pun oh, kesaran pengajian rambung Ya Allah. Areng kaya gangson. Yen mus mati bondo melu, bojo ayu wis ono senemu. Sopo Maskur. Eh oh, bener lho, dawuh Kanjeng Akmaru ummati wasabain Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun nah, Berarti Pak Maskur ini bukti sohihnya hadis ini 60 sampai 70 tahun Kita doakan Pak Maskur mudah-mudahan panjang umur Jadi orang sedunia mati Pak Maskur hidup sendiri orang enak temen ya Korea yes mudah-mudahan segera menikah lagi lah Pak Maskur ingat Pak Haji Maskur orang menikah itu membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua jalan ba barokah goblok bayi jalan bayi ada janda di sini? Nah, hebatnya kalau Wang ini pembahasannya, hebatnya kajian Nahdlatul Ulama itu selalu saja acara setiap saat. Ora tahlilan yo yasinan. ora yasinan yo solawatan. ora solawatan yo selamatan orang selamatan yo berkatan kayak cai kilo pengajian kan mau cangkem memang aneh ya mangane uwo kayak kat mau <laughs> kok tepuru santai aja le eh? oh putrane pak lurah anakmu tuh pak lurah <laughs> aku ngajak mangin Tapi heran ku kat mau mangan tetap kurus. Orang itu kalau makannya banyak tetap kurus. Itu dua kemungkinan. anugerah atau azab. besok puasa oleh Ramadan. Ingat yang jomblo kalau buka puasa. Berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Yeah. khusus Pak Haji Maskur saya kasih quote satu. Pak Haji Maskur, berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. <laughs> ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu amalan yang sering kita lakukan apa? Haul dan mendoakan orang mati. Coba ini tema kita Haul sesepuh warga masjid Terangkong Kulaan uh, Aulaan Kan harus pakai yang fase ini Aulaan Adi mulia Bersama si masyur Anaknya Pak Lurah langsung cangkame mandek mangame. lanjut Rafa le lanjut kamu sambil makan sambil berdoa ya Allah mudah-mudahan bapakku tidak ikut demo ke Jakarta ya Allah ya Allah lurah kok demo mau cari apa sih minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun Pada lurah itu undang-undangnya 6 tahun 3 periode itu kalau ditotal sudah 18 tahun sekarang malah demo ke Jakarta Alasannya untuk mengurangi konflik antar masyarakat Pak Lurah Kalau pengen masyarakatmu tidak konflik akur gampang Jangan demo Tapi pengajian ngundang Gus Miftah Masa Pak Lurah kalah karo maskur Saya ditanya, Gus kenapa itu lurah-lurah kok demo ke Jakarta Minta perpanjangan masa jabatan Jelas, kenapa? Karena modalnya urung balik Untuk mengembalikan modal Geng lemok kianai. Pak Lurah, aja demo Pak Lurah Pak Lurah, pokoknya jadi lurah saya ngapain gampang kok Pengen jadi lurah yang baik itu gampang cukup menjadi lurah yang adil dan amanah minimal pas ngedum BLT <tuh> Rahampung, wi <gue>. betul bu <tuh> tapi senggarai mumet pak lurah ki wakmu. BLT untuk orang miskin lawang ngadi mulio sing duwe mobil yo ngaku miskin betul pak lurah <tuh> tak pak lurah aku ngerti pak lurah ki rasuge buktinya jelas kok sarungnya gajah duduk, hmm. tapi sarung gajah duduk itu sarung paling jujur sedunia. Gajah duduk dipakai Pak Lurah. dibuka sarungnya muncul belalainya nah, gajah duduk. <laughs> angel, angel. Kok kamu jadi membayangkan belalainya Pak Lurah? Nah, coba akan kita lihat salah satu amalan Pak. Yang sering dipermasalahkan sama orang-orang wahabi. Orang-orang yang tidak paham alusunah. Ini kok soal haul. Ini selalu saja dipersoalkan. Makanya, supaya jenengan tahun ini haulnya lebih mantap. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibu Hajar uh, sekolah ini terkait dengan, dengan haul. Ada banyak pelajaran dari hal. Coba disampaikan. Zikra yaumil wafati libadil awliya wal ulama memperingati hari kematian sebagian awliya dan ulama minma layan hahus syariatul huruf itu tidak melanggar syariat. Kenapa kau dikatakan libadil awliya wal ulama? Karena memang tidak semua aulia dan ulama ada haulnya. Terutama siapa? Ulama-ulama yang non ahlu sunnah. Maka saya meyakini, kok ada orang di hauli, pasti ada kebaikan yang bisa dicontoh. Contoh, orang baik itu pasti ada haulnya. Bahamid, Hamid, coba kita lihat kalau haul, puluhan ribu orang yang datang. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Martapura Kalimantan Selatan. Kalau bu, subhanallah ratusan ribu orang. Ini waliullah yang luar biasa. Tidak ada satu rumah pun di Martapura yang tidak ada fotonya Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Al Banjari kudune ngerti. Kalau ngaku Al Banjari. Semua rumah yang ada di Martapura itu ada gambarnya Tuan Guru sekumpul. Kalau hall yang datang ratusan ribu orang di mana mana kalau presiden datang protokol bisa ngatur panitia pengajian tapi tidak disekumpul. Sekumpul nggak sekumpul bisa ngatur pak. Presiden datang ke hallnya tuan guru Zaini Abdul Ghani sama posisinya dengan jamaah lainnya tidak bisa ngatur panitianya harus ikut aturan sekumpul. Kenapa? Aturannya wali. Kayak ngopo meneh. Wong lemu, calon -calan. Oh anaknya adem, modus. Paduri sing adem mbok nih. Hmm. Gue adek Lemu nih ya. Saawak wateng -wa kabeh tak kandang. Oh, wis apa jilbabe pink. <laughs> Coba. Nanti akan saya sampaikan, kenapa kok kemudian itu boleh? Saya sampaikan dulu, orang itu kalau baik, ahlu sunnah pasti ada halnya. Kita jalan ke sini, ke Kediri umpamanya. Coba kita lihat. Di situ ada wali yang dimakamkan di pemakaman Tambak. Mursid tunggal zikrul Hovilin. Siapa Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi Zikrul Ghafilin Tersebar seluruh Indonesia Termasuk di pondok saya malam ahad pahing Itu mujadah Zikrul Ghafilin pondok pesantren Ora Aji Derek Gusmi Kenapa? Karena Zikrul Ghafilin itu dikatakan Liman ahabba ayuh syaro ma'al awliya Wasolihin diperuntukkan untuk orang yang senang kumpul dengan para aulia dan orang soleh dan ada garis antara Bahamid dengan Gusmi Masya Allah kayaknya yang caca kok prat prit, prat prit. oi semprat semprit, hmm. Gusmi Masya Allah Kita ke barat. Hanya di sini pengajian kesabaranku diuji. Diuji son enggak banter. Diuji kon ngadeg, saiki cangkem semrat semprit, mau diuji wong lemu ngadek. Aneke lurae mangan wae. Maskur dudo, lah komplet penderitaanku. Nggak, saya kasih contoh wali-wali yang Duh. ke Ponorogo dari Kediri ke Ponorogo, kau usah ke Ponorogo dulu. Dari Kediri ke Jombang, orang-orang top semuanya di Hauli. Dari Mbah Hasim Asari, Mbah Wahid Hasim, Abdurrahman Wahid Gusdur, belum tambak beras dan anyar, semua orang-orang yang hebat di Hauli, Mbah Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Kalau ini perkara dikatakan sesat, mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hasim As'ari? Udahlah kamu menyesatkan saya boleh. Karena saya memang tersesat di jalan yang benar. Daripada benar di jalan yang sesat. Mosok kamu mau menyesatkan Mbah Hamid? Emang kamu siapa? Masa kamu mau bahwa hak hasbullah Ya gak mungkin bro Yang kita ikuti orang-orang top ulama Gila lundro Dari Jombang Ke Ponorogo saja di situ ada makam wali tua Namanya Mbah Muhammad Besari Mbah Muhammad Besari makamnya di Tegal Sari Punya anak sembilan Mbah Muhammad Besari Nomor tujuh, anak nomor tujuh namanya Kiai Ilyas. Punya anak tiga. Yang pertama namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak Kiai Karyonawi. Kiai Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Kiai Jalal Iman punya anak Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak Muhammad Boniran Muhammad Boniran punya anak Muhammad Muradi Muhammad Muradi punya anak Miftah Maulana Habibur Rahman Mbah Muhammad Besari Walinya Ponorogo Mbah Muhammad Besari Kalau diurut dari bawah Miftah Kiai Muradi Muhammad Boniran Usman Jalal Iman Karyonawi Madarum Ilyas Muhammad Besari, pas nomor 9 ke saya. Muhammad Besari punya Bapak Kiai Anom Besari, 10 makamnya di Caruban Madiun. Punya Bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya Bapak Raden Demang. Punya Bapak Pangeran Demang punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo. Elek-elek ini keturunan Brawijoyo nomor bolulas Tapi saya itu malu, pak. Kalau ngomong nasab itu malu saya. Hamba saya Brawijoyo, mbah saya Raden Patah mbah, mbah saya Sultan Trenggono, mbah, mbah saya Muhammad Besari mbah saya punya cucu top namanya Kiai Hasan Besari santrinya dua puluh ribu di Pek mantu sama sunanan Solo Surakarta mbah Hasan Besari ini punya murid top-top ada Ontowirjo ada Ronggowarsito kamu tahu siapa itu Ontowirjo Untawiryo nama komplitnya Kiai Haji Bendoran dan Mas Abdul Hamid Untawiryo Mustahar Haru Cakra Senopati ing Enggalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Kholifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Itu santrinya Mbah saya. Makanya kalau saya ngomong Mbah itu enggak pede, Mbah kurang orang hebat. Murite sekelas Rongo Warsito, Untawiryo Diponegoro. lagu murid murite pural begenggek lonte dan itu sangat menyenangkan bagi Pak Maskur tapi sekali-kali Pak Maskur tidak akan saya ajak ke Gang Sono karena kalau Pak Maskur ikut saya ke Gang Sono bahaya mau masuk nggak mau keluar kerasan nah Orang-orang hebat itu rata-rata ada haulnya. Setiap tahun di Ponorogo, Muhammad Besari mbah saya haul. Pasti yang ngaji saya. Karena saya bisa menceritakan mbah saya. Ayo. Masa orang-orang hebat kita hauli kita orang yang tabek sama mereka. Dikatakan ini sesat. Nanti dulu bro. Makanya Ibnu Hajar al kemudian mengatakan apa? Di dalam haul itu minimal ada tiga hal. Yang pertama, ziarahul kubur, watasod bil maakili wal masarif. Di dalamnya ada ziarah kubur. Gus boleh ziarah kubur, boleh. Tapi ingat, ada dua hal yang diharamkan di bulan Sa'ban ini. Satu, orang ziarah di kubur, haram. Orang ziarah dikubur haram, bolehnya ziarah kubur. Masa ada orang ziarah dikubur haram. Kemudian yang diharamkan di bulan ini yang kedua adalah mendoakan orang mati. Maskur mati, mati nggak boleh, haram yang boleh mendoakan orang yang sudah mati bukan mendoakan orang mati kayak kemarin malam tahun baru kan banyak petasan betul bahkan kemarin di Malang hmm, sekeluarga mati gara-gara cek -gara ber Jackson Jackson Saya akhirnya membuat fatwa kiai. Fatwa saya apa? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya Pak Lurah ya. Yang meledos mata kok kepiye? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Orang yang matanya yang bledos omahe oh kok Apa yang matanya Kayak ini mau masuk bulan Ramadan Biasanya kementerian agama akan melaksanakan sidang isbat Rukyatul Hilal Untuk melihat bintang bulan Saya usul kepada menteri agama Yang berhak dan paling pantas untuk memimpin sidang isbat adalah perempuan Ibu-ibu Kenapa? Karena yang tahu kapan datangnya bulan adalah ibu-ibu. Kan bener. Cowok nggak tahu. Apalagi maskur. Mau lihat siapa? Kur-kur. Gak dilihat. Kamu juga gitu nak, jangan ikut-ikutan anak-anak sekarang. Bikin tujuh belasan panjat pinang. Itu haram. Yang boleh pinang panjat. Bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Dipinang dulu, baru dipanjat. Yeah! Begitu Pak Masker. Ziaratul kubur bil maakili wal masarif kila huma hiyin dua-duanya tidak ada larangan Ziarah kubur kuntuna itu kuman ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut wa tuzahidu fid dunya dulu aku melarang kalian ziarah kubur sekarang berziarahlah kenapa karena dengan ziarah kubur kamu akan ingat dengan kematian dan menjaga hatimu dari cinta dunia. Makanya Pak, kalau saya itu istri saya mulai rodok macam-macam, langsung saya bawa ke kuburan. Tuh, liatin. Kamu mau seperti apa tetap mati. Saya itu orang yang sangat sayang istri. Istri saya kalau mulai agak gimana saya ngaji jauh langsung bunda sana berangkat kamu shopping belanja terserah tak kasih ATM tapi tidak saya kasih nomor pinnya aku api ano. bil wal masarep, boleh. Makanya kenapa orang eno kalau acara pasti ada sedekah makanan dan minuman. Betul bu? Bahkan kalau diniatkan untuk orang yang mati ada pahalanya. Jaarojulun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Fakola dan kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, Hei kanjeng Nabi, Inna ummi kot matat, Sesungguhnya ibu saya telah meninggal, Apa yang fa'uha ing anha, Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Kola, Nabi bersabda, Naam, Ho'oh oh, tenan, Boleh, Boleh, Kemudian apa di dalamnya lagi? Selain ziarah kubur, sedekah makanan dan minuman. Di dalamnya ada wal dini. ada nasihat-nasihat keagamaan. Wa hakiro atul Quran. Di dalamnya dibacakan Al Quran. Siapa yang bilang enggak boleh nasihat keagamaan? Udu ilah sabili robik pilih hikmah wal mau idotil hasana. Boleh. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Di dalamnya ada wayut karufihi manakibul mutawafa. Di dalamnya disebutkan, dibacakan manakibnya orang yang telah meninggal. Maka layaknya kalau orang haul pak ada kiai mati, bacakan kebaikan kebaikannya. Kalau saya besok mati dihauli sama anak cucu saya, maka yang dibacakan adalah riwayat saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan julukan Presiden para pendosa, wali YouTube, wali bokong truk. Silet British yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk, bahkan dengan tulisan Siletmu adalah rezekiku", besok akan dibacakan oleh anak cucu saya, seorang kiai yang tidak alim, goblok, tapi banyak penggemarnya. Wah, salah satunya, Maskur dibacakan besok. Wayud karufihi mana kibul mutawafa. Makanya kemudian ingat supaya anak cucu kita bangga membacakan riwayat kita, tinggalkan cerita yang baik. Itulah kenapa tadi di awal saya buka mukadimah dengan satu ayat dari surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma wa atharahum wa kullasyai'in ahsaynahu fi imamim mubin besok yang dilihat oleh orang-orang setelah kita adalah akarnya bekasnya besok di sini akan diceritakan le bien pak haji maskur jadi ketua panitia pengajian pernah mendatangkan ustadz edan dari yogyakarta asar bekas dan ingat supaya asar kita bagus apa sih tugas manusia? Allah hayata amala. Buatlah cerita yang baik, karena manusia yang dikenang adalah ceritanya. Soekarno dikenang karena ceritanya yang baik sebagai bapak proklamator. Mbah Asari dikenang karena Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Mbah Hamid dikenang karena kewaliannya. Pertanyaannya adalah kita dikenang karena apanya. Kalau orang itu hebat, mohon maaf, diabadikan jadi nama jalan, Jalan Soekarno. Bandara Soekarno Hatta. Juanda, pahlawan. Bandara yang paling disukai oleh Pak Haji Maskur, Juanda. Karena memang hidup ini indah Bila disertai dengan janda dan tawa Gadis di depan Janda semakin terdepan Hidup janda Janda itu ciri-cirinya jilbabnya ungu Karena memang ungu itu warna janda Makanya kalau ibu-ibu besok mati Pengen dibungkus kain kapan warnanya ungu Boleh Malaikat langsung teriak, wow, janda, maskur. manaki Maka kita bersyukur sebagai orang nahdlatul ulama. Pertanyaannya adalah, kenapa ruan selalu dilaksanakan setiap bulan Sa'ban menjelang bulan Ramadan? Karena untuk menata hati menghadapi bulan Ramadan maka kita berdoa sama Allah Allahumma barik lana sing jawab fi marozak tanah tak ajar fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa lana dhunubana Allahumma barik lana fi rojaba wa Bana Allahumma barik lana fi Rajab washa bana wa balighna Ramadan Wabalikna wabalighna Ramadana Wafir lana Dunubana Saya ini Allahumma Barik lana Fi wasabana Bana Allahumma Barik lana wa bana wa balighna ramadana wa ghfir lana dhunubana wa balighna wa ghfir lana dhunubana Allahumma fi rajab bana allahumma barik lana fi rajab bana wa balighna واغفر لنا نوبانا الفاتحة بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>